El, sekarang aku sama Mbak Nanda mau ngajak kalian main-main ke kebun jambu kristal di sekitaran Maduretno, Kecamatan Bulus Pesantren. Masih di Kebumen yo iki. Di kampung sini memang terkenal penghasil buah paling top seperti jambu kristal dan pepaya California. Tuh lihat, seger-seger yo jambune. Kayak pas banget iki. Kita bikin kue khas Kebumen, namanya kue koci. Karakter jambu kristal yang manis ini biasa juga dijadikan isian kue koci pengganti kelapa. Nah, sekarang kita mau buat kue koci. Nah, kue koci ini adalah salah satu makanan atau kue khas dari Kebumen. Bu, ini kue koci ini biasanya teng acara-acara napa mawon, Bu? Iya, nek saben syukuran apa hajatan iki mesti gawe koci. Kue-kue koci. Ana sing nang pasaran apa ora, Bu? Nang pasaran akeh. Oh, pasaran akeh. Oke. Yuk, kita lanjut buat ya, Bu. Enggak perlu repot cara bikinnya. Cukup siapin tepung ketan, gula merah sama santan kelapa. Parut dulu jambu kristalnya. Biar aku ngiris gula merah dan Mbak Nanda bikin santan kelapa. Wah, bening yo daging jambu kristalnya. Varian jambu yang satu ini memang bibit unggul. Dagingnya putih dan manis. Bijinya juga sedikit. Selain bagus untuk menangkal radikal bebas, jambu kristal sangat baik untuk kesehatan pencernaan. Wes iki, sekarang waktunya tak bikin isian kue koci. Caranya mudah. Tinggal bikin api, panasi tungku. Masukkan parutan jambu dan campur dengan gula merah sampai warnanya berubah menjadi coklat. Sambil nunggu jambunya mateng, Buyem dan Mbak Nanda mau nyampur santan dan tepung ketan. Iyo, tinggal nyampur aja, terus diuleni sampai kalis. Kasih pewarna dikit ya boleh, biar bentuknya makin cantik ya Mbak. Nah, warna selai jambunya wis pas banget iki. Coklat tua. Hasil percampuran dengan gula merah. Kita lanjut dengan membungkus kue pakai daun pisang. Adonan sing dibikin Buyem, langsung kita bentuk pipih dan masukkan selai jambunya. Putar-putar dikit pakai tangan. Terus langsung dibungkus dengan daun pisang. Biar nanti aromanya semakin enak saat dikukus. Ngeliat adonan gini wae, aku langsung rasa sabar, pengen langsung hap. Selai jambu kristalnya lumer di mulut, manisnya pas, nggak berlebihan. Sudah enak, sehat juga yo kue kocine. Kalau kayak gini yo nggak cukup satu atau dua, bisa nambah terus iki.